Hai guys, ketemu lagi di Poppy Ponsel Pintar Channel. Kali ini saya akan memberikan sekilas info tutorial ya, atau mungkin tips bagi kalian gitu ya, lebih baik, lebih tepatnya gitu, bagi kalian yang mungkin mengalami masalah saat menggunakan fitur panggilan video atau video call di WhatsApp ya, namun kamera HP kalian itu tidak terbaca ya. Jadi orang yang teman kalian video call tersebut tidak nampil di HP kalian. Nah, bagaimana solusinya? Jika kalian penasaran, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru menarik unik dari ponsel pintar. Oke, pertama kalinya kalian bisa langsung saja ke setting HP kalian. Kemudian kalian cari aplikasi terinstall di HP kalian dan kalian searching saja WhatsApp ya. Nah, WhatsApp. Nah, di sini saya menggunakan dua WhatsApp dan saya akan pilih salah satunya untuk contoh saja ya. Kemudian kalian scroll ke bawah ya dan pilih izin. Nah, pilih izin. Di sini biasanya saat kalian apa namanya menginstal aplikasi WhatsApp itu mungkin ya secara default itu kameranya ini mati. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa aktifkan saja atau sampai berwarna hijau ya. Nah, jadi setelah berwarna hijau seperti ini, kalian bisa lakukan kembali panggilan video atau video call di WhatsApp dan kalian akan melihat teman kalian saat kalian menggunakan fitur tersebut ya. Jadi begitulah solusi kamera kalian tidak aktif saat kalian melakukan video call di WhatsApp. Semoga tips ini bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.